So kat depan aku sekarang ni ada 2 biji helmet Shoei, J-Cruise dan J-Cruise 2. So dalam video kali ni aku akan tunjuk apa persamaan dan apa perbezaan antara dua helmet ni. Let's go. Okay, kita tengok kepada persamaan dulu antara dua biji helmet ni, J-Cruise 1 dan juga J-Cruise 2. Okay, persamaan yang pertama adalah kedua-dua biji helmet ni untuk Shoei J-Cruise 1 dan J-Cruise 2 menggunakan sistem visor yang sama, iaitu Shoei CJ2. Ini adalah visor yang digunakan untuk model J-Cruise 1 dan J-Cruise 2, iaitu model CJ2 ataupun CJ2. So untuk visor ni, dia boleh pakai untuk J-Cruise 1, J-Cruise 2 dan juga J-Force 4. Okey, untuk CJ1 dia pakai dekat J-Stream, J-Force 1, J-Force 2 dan juga J-Force 3. Start J-Force 4 dia dah tukar kepada CJ2. Okey, visor ni sama untuk ketiga-tiga model ni lah, J-Cruise 1, J-Cruise 2 dan juga J-Force 4. So pastikan kalau korang nak tukar visor ataupun nak beli visor aftermarket, pastikan korang beli model CJ2. Okay, untuk sistem visor J-Cruise 2 ni, dia ada function untuk pin lock. So korang boleh pakai lah pin lock insert ni. Tapi macam aku ni, aku tak pakai sebab dah tukar visor color. Untuk visor clear, aku pakai pin lock insert ni lah. Next, persamaan yang kedua adalah sistem gear base dia. Okay, memandangkan dia menggunakan visor yang sama, jadi dia menggunakan juga sistem gear base yang sama. Maksudnya untuk dari segi level kat sini, untuk release visor dia, model J-Cruise 2 dan juga J-Cruise 1 menggunakan gear base yang sama. Visor lock pun sama, okay? Ataupun kita panggil nama taring ni adalah taring yang sama. Next, persamaan yang sama untuk kedua-dua model J-Cruise 1 dan J-Cruise 2 ni adalah kedua-dua model helmet ni mempunyai function double visor. Okay, function double visor tu apa? Adalah dia boleh turunkan visor lagi satu. Maksudnya dia ada satu lagi visor kat bahagian dalam ni. Okay, J-Cruise 1 pun sama. Okay, so kedua-dua model ni, J-Cruise 1 dan juga J-Cruise 2 ni mempunyai function double visor. Next, persamaan seterusnya adalah padding. Okay, untuk model J-Cruise 1 dan juga J-Cruise 2 menggunakan sistem padding yang sama. Okay, kalau korang boleh tengok kat sini, padding dia adalah padding yang sama dari segi insert kat dalam. Okay, crown ni, side cheek dan juga belakang ni pun semua tadi adalah padding yang sama. Cumanya beza dia dekat material. Okay, contoh J-Cruise 1 kat sini dia fabric yang jenis lembut ni lah. Tapi untuk J-Cruise 2, dia fabric yang lembut ni kat bahagian dalam. Persamaan seterusnya, untuk model J-Cruise 1 dan juga J-Cruise 2 menggunakan ring clip. Okay, untuk tali chin strap ni dia menggunakan clip. Tapi untuk model J-Cruise 1 ni, setahu aku, betulkan aku kalau salah, komen kat bawah, dia ada keluar untuk model yang pakai D-ring. Tak silap aku tu untuk Japan punya release, dia menggunakan D-ring instead of clip yang macam ni. Okay, kita dah tengok, dah sembang dah semua pasal persamaan antara dua helmet ni. Kita tengok pula perbezaan dua biji helmet ni. Right, perbezaan pertama adalah cengkerang. Okay, kalau korang tengok kat sini, cengkerang dia dari side view ni pun dah nampak lain. Okay, J-Cruise 2 dia ada shape sedikit kat belakang ni, ada lekung sikit kat sini. Okay, instead of J-Cruise 1, dia rounded. Okay, kat atas ni sama. Tapi shell, bentuk shell ni secara keseluruhan dia dah lain lah. Okay, berat pun dah tak sama. Untuk J-Cruise 1, berat dia adalah 1450. Dan untuk J-Cruise 2, dia berat sedikit saja, 1465 gram. Dah, dalam kita cerita pasal cengkerang, nak cerita juga perbezaan dekat lubang airflow. Okay, untuk J-Cruise 1, lubang airflow depan dia ada satu saja. Okay, kat atasnya ada satu saja. Tetapi untuk model J-Cruise 2, Shoei dah upgrade menjadi 3 lubang. Okay, untuk lubang angin masuk ni ada 3 lubang kat depan ni, 2 di kiri kanan, 1 di tengah. Okay, dia boleh buka tutup juga. Dan untuk lubang angin keluar ataupun exhaust, untuk J-Cruise 1, Shoei bekalkan dengan 2 lubang. Tetapi untuk J-Cruise 2, dia ada 1 lubang saja. Tapi dekat dalam ni, kalau kita buka lining padding ni,
dalam ni sebenarnya ada beberapa lubang, cumanya disatukan jadi satu exhaust. Perbezaan seterusnya adalah pada functionality. Okay, functionality tu maksud aku untuk tambah aksesori. Untuk model J-Cruise 2 ni, korang boleh tambah aksesori seperti microphone ataupun bluetooth headset. Macam ni aku dah pasang brand Sena. So dia just plug and play saja. Memang seolah-olah macam function ni built in ke dalam helmet ni. Okay, tak nampak pun nak ada additional parts. Dia terus pasang kat dalam. Tetapi untuk J-Cruise 1, kalau korang nak pasang, kena pasang dekat luar. Sebab kat sini, belakang ni semua tak ada. Tak ada insert untuk ni. Tapi dekat dalam, tepi padding ni ada lubang insert untuk letak speaker. Alright, so kita dah tengok perbezaan dan persamaan antara dua biji helmet ni. So hopefully video ni membantu untuk korang untuk buat decision sama ada nak ambil ataupun nak beli J-Cruise 1 ataupun J-Cruise 2, ataupun korang dah ada J-Cruise 1, nak terfikir nak upgrade kepada J-Cruise 2. Okay, terang-terang, pada aku, dari segi pemanduan, dari segi pemakaian, aku lagi selesa J-Cruise 2 sebab lubang angin dia lagi banyak dan material padding dia lagi selesa. Dan ketiganya, dia ada function untuk pasang bluetooth headset ni lah, which is pada aku untuk rider-rider yang banyak ride jauh, yang ride couple, okay, mudah untuk kita pakai intercom ni. So helmet ni macam memudahkan rider untuk pasang intercom ni instead of benda tu terjejul kat luar. So that's it guys, hopefully video ni membantu korang. See you guys on the next video. Bye.